Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Mas, salam satu hobi. Oke sahabat Mas ya, untuk video kali ini saya mau coba untuk tahapan lanjutan sancang ini ya. Nah ini seperti ini sancang milik saya yang saya program dulu ya. Kondisinya cukup bagus ya, ini subur. Kita mau coba bikin programan ya, kita terus program untuk bonsai-bonsai yang ada di lahan ground ini ya, karena di sini kita juga hasil dari nol ya. Kita coba untuk saya program lagi untuk sancang ini ya. Ini dulu sudah pernah saya press akar di sini ya bagian ya. Terus untuk batangnya cukup bagus, ini mau saya coba bikinkan alur ya, sedikit kita bikin alur supaya apa, untuk batangnya terlihat lebih bagus ya. Ini untuk media kita coba, akan saya coba untuk ganti ya supaya dia lebih subur ya, karena apa, kalau kita ganti ini sebenarnya nggak perlu diganti satu sih ya, cuman kita karena menginginkan dia lebih subur saja, makanya di sini akan saya coba untuk press lagi beberapa akar supaya kedepannya untuk perakarnya terlihat lebih seimbang ya. Ini ada juga yang saya pecah ya, ini makanya apa ya, kurang begitu bagus kan menurut saya, karena apa, kita sangat lama sekali nunggu untuk bekas pecahnya ini pulih ya. Kalau ini sudah pulih juga bagus ya, cuman kita menunggu bekas pecahannya ini pulih menutup itu sangat lama ya. Makanya untuk saat konsen yang program pecah akar itu apa ya, nggak usah banyak-banyak ya yang kita pecah, cuman beberapa saja yang menurut kita kurang ya. Nah ini bongkar, bongkar dulu saat konsen ya untuk tanahnya, karena nanti tanahnya di sini mau saya ganti ya. Saya ganti dengan tanah yang sudah saya campur dengan beberapa bahan yang saya olah ya, ada kotoran kambing, terus ada juga campuran daun bambu ya. Daun bambu kering atau daun bambu yang sudah lapuk itu malah bagus ya. Seperti ini sahabat bonsai ya. Jadi ini untuk akarnya sudah banyak saya press ya. Sahabat bonsai bisa perhatikan. Ini kalau kita naikkan ke pot sebetulnya sih masih bisa ya. Ya sudah bisa sebenarnya. Cuman enggak saya naikkan pot karena apa? Untuk tahapannya masih belum masih banyak yang kurang seimbang ya. Contohnya seperti ini masih kecil, ini juga kecil ya. Ini juga kecil, ini masih kurang besar ya kalau menurut saya. Jadi di sini masih saya liarkan ya. Oke, di sini juga sedikit kita coba bikin alur ya. Nah, alur supaya apa, terlihat lebih menarik saja kalau menurut saya. Aku rata-rata punya saya bikinkan alur ya. Dengan tujuan apa? Satu, tampilannya dia lebih menarik ya. Dua, biasanya kalau kita sayat seperti ini ya, kita bikinan alur itu dia bakal cepat pembengkakan pada batang tersebut ya. Oke, meskipun kita bikin alur di sini
kita juga harus hati-hati ya, jangan sampai alur yang kita bikin kurang enak dipandang, enggak sesuai dengan batang ya. Jadi kalau kita untuk batangnya seperti ini banyak liukan, alurnya kita juga bikin banyak liukan ya. Jadi kita harus bisa menyesuaikan antara batang dan juga alur ya. Kalau alurnya batangnya tegak lurus ya, kita ya sesuaikan ya, alurnya juga kita bikin lurus ya, lurus-lurus, cuman kita kita bikin dia terlihat lebih enak ya, meskipun batangnya lurus ya. Kalau seperti ini kan dia nih meliuk ya, ini tingginya sekitar nanti kalau jadi dengan ukuran segini ya sekitar 40-an lah ya, 35 sampai 40, kalau 30 kayaknya ya bisa, mungkin kalau kita lebih press lagi mungkin bisa, ini untuk masuk 30 masih bisa, tergantung kita mengolahnya seperti apa ya. Oke, kita bikin sedikit pola pada alur bahan bonsai ini ya. Kalau kita gini kan lewatkan saya ke depannya kurang bagus ya, karena apa, batangnya cuman nggak berkarakter lainnya. Jadi di sini dengan tujuan kita sayati seperti ini ya, supaya pohon kita bisa lebih kelihatan berkarakter saja ya. Seperti ini sobat ya, jadi alur sudah kita bikin ya, sudah saya bikin, terus akar juga sudah saya potong untuk akar-akar yang besar ya, akarnya sangat banyak. Ini untuk media tanah, terus campuran daun bambu kering seperti ini ya. Nah, ini seperti ini, terus sama kotoran kambing yang sudah kering ya. Nah, ini saya campur, saya jadikan untuk medianya dengan harapan supaya lebih subur saja. Nanti akan saya update perkembangan daripada jenis tanaman santang yang saya program ini ya. Ini untuk karmusasi cukup bagus ya, jadi kita tinggal pembesaran cabang-cabang ya, batang, terutama batang ya. Nah, karena apa, di sini untuk batangnya supaya terlihat lebih kekar ya, lebih apa ya istilahnya, bogel ya, bogel tapi dia berkarakter. Makanya di sini masih saya liarkan, enggak kita pindah ke pot ya, batang dulu ya. Mudah-mudahan 1 tahun lagi ini bisa naik pot ini. Harapan saya ini 1 tahun lagi bisa naik pot ini sobat ya. Nah, jadi enggak terlalu besar lah ukurannya. Nah, karena apa? Kalau terlalu besar juga sedikit sulit. Kita ini punya saya nih ya, ada yang besar. Tapi bukan jenis santang, jenis serut ya. Nah, kalau kita sendirian ya, itu nggak bisa mengangkat sobat ya, karena apa, ukurannya terlalu besar. Jadi kalau kita sendiri ya nggak mampu untuk mengangkat. Makanya kalau kita punya bahan kecil-kecil ya, atau bonsai kecil-kecil itu enak perawatannya ya, jadi kita ngangkat kita pindah-pindah itu lebih mudah.
Jadi seperti ini sahabat siang untuk hasilnya ya. Nah, di sini masih terus bertahap ya untuk percatatannya. Untuk tangan-tangannya sudah ada ya. Sudah ada. Sudah ada. Ini tinggal nanti kita press di sini. Nah, sesuai yang saya bilang tadi. Untuk tinggi ini nggak bisa, mungkin sekitar 30 kayaknya agak sulit ya. Karena apa di sini? Tapi kalau kita bisa nolkan lagi, lebih pendek lagi, kita bikin percabangan di sini saja ya, mungkin masih bisa ya. Tapi kalau kita bikin 30 kali ini, sini sudah 25 mungkin masih bisa ya, kalau 30 ya, nah sekitar segini kalau 30 ya. Jadi tergantung nanti kita ya, kita mengolahnya ya, untuk cabang-cabangnya, perantingannya. Kalau memang bisa 30 kita bikin 30, kalau nggak bisa ya terpaksa kita bikin di atas 30 ya. Oke, nanti ada pengepresan lagi untuk cabang-cabang, yaitu di sini ya, bisa di sini ya, tergantung nanti. Kalau kita harapan saya ini dia mau tumbuh di sini ya, dia mau tumbuh di sini, sini sama sini ya. Ini untuk mata tunasnya terlalu panjang, mungkin bisa tadi akan saya pas di sini ya. Ini enggak tumbuh di sini ya, nanti kita coba akalin supaya dia mau tumbuh ya. Oke, untuk program hari ini dari jenis tanaman sancang yang saya liarkan seperti ini, mudah-mudahan untuk video kali ini bisa bermanfaat, bisa menginspirasi, khususnya buat sobat yang suka bikin bonsai atau program-program bonsai, khususnya untuk sobat bonsai yang baru ya, memulai mau bikin bonsai atau program bonsai, bisa bikin dengan alur atau gerak batang yang seperti ini. Oke sobat bonsai, terima kasih untuk sobat bonsai yang sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe-nya agar sobat bonsai tidak ketinggalan untuk video-video terbaru dari saya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video saya berikutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat, terus berkarya, dan salam bonsai mania.